Oke, welcome back to my channel. Ya, ini tag terakhir sama mas yang ini, manusia ini satu terakhir. Kita ganti kostum. Besok kita main ke kota seberang buat tag yang kota lainnya dingin. Lagi. Kota dingin lainnya. Oke, sekarang kita bakal tadi kan sudah bahas soal pura darat ya. Sekarang pura air. Nah, di sini ini ada apa sih ini? Kutil. Kecil banget. Beraninya pegang yang bunyi, kalau yang enggak berani. Nah, lihat nih, nah, ini CST, ini common snapping turtle. CST, kalau yang mau yang besar-besar aja, saya nggak mau pegang. Enggak besar-besar banget sih, cuma masih segini. Nah, ini apa nih? Ini AST ya? AST, alligator snapping turtle. Kamu nggak seimbang nih, harusnya bunyinya ukurannya sama. Jadi kok berantem tuh. Nah ini mas gini nggak bisa. Wah, dikit. Dia nggak cinta damai, cintanya berantem mulu. Ya netizen bos. Oh netizen. Ya. Ini ada yang gedean lagi sih dikit benar ya. Tak ngilang dulu bentar. Ini biar pegang aja lah. Ini nggak ya? Woi, ini gini, ini keren banget. Nah, ini rada sedikit besar. Oke ya. Nah, karena kita tag-nya yang kecil-kecil aja. Kalau yang duluan repot katanya. Iya. Oke. Okay. Sekarang saya nggak mau banyak ngomong, nih energinya habis biar dia aja yang ngomong ya. Tunggu jelasin soal AST, CST, terus apa lagi lah, itu deh ini aja. Soal AST dulu, ini dari mana, terus ini umur berapa, makannya apa, dan lain-lain. Coba. Kalau asalnya dia tadi sebenarnya udah sebut Ghana, yuk. Tadi dari mana asalnya, yuk. Amerika ya? Amerika ya, seperti itu. Ini makannya kalau di alam itu bisa ikan. Kalau ini di keep, bisa ada tak kasih ikan nila yang kecil-kecil atau kasih udang kupas. Mirong mau? Gre, sayur lodeh cu. Mentang-mentang tadi nyayur lodeh. Oke. Ya. Terus, ini memang. Ini semi full aquatic ya? Kalau AST ini full aquatic kalau nggak salah aku tahu. Iya, full aquatic tapi dia harus ada, jadi nggak bisa tinggi-tinggi. Jadi biar dia bisa ambil nafas. Oh gitu. Nah, dia kayaknya persebarannya tuh di danau-danau di Amerika, di kali-kali gitu sih. Cuman setahu saya mereka paling keluar ke darat tuh buat reproduksi ya, bertelur gitu-gitu kayaknya yang betina ya kalau sama gitu. Biasanya basti di tepian danau ya. Oh gitu ya. Ini sama yang tadi nih. Yang satunya nih. Nih. CST. Iya, CST. CST itu sama asalnya. Kurang lebih sama kan dari sana perbedaannya. Cuman kalau kita perhatikan ya teman-teman, ini yang lebih aktif tuh CST sebenarnya. Iya, kalau CST dia lebih aktif. Kalau ada beberapa teman-teman itu ada yang suka CST karena dia kalau dikasih makan tuh ngejar, beda sama AST. Dia tuh tipe lebih diem, tapi sekali set itu lebih bagus AST sebenarnya. Dari segi gigitan lebih fatal AST. Aku tadi perhatikan ya, jadi ya memang ini kalau tipenya AST ini kayaknya dia ini kayak sniper. Diem, jadi dia masang umpan gitu kan. Kalau kalian dia tuh kayak ada lidah ya, merah ya itu ya. Lidah cacing. Ya, dia tuh begini-begini kan. Nah. Kelihatannya. Iya, itu benar-benar. Jadi fungsinya itu untuk mengundang ikan ya. Iya, menarik. Kan. Iya, dia pokoknya dia trap. Nah, ini nih dia super trap. Nah, ikan dan zig ya gitu langsung kena. Jadi cara makannya dia kayak gitu. Kalau CST lebih ngejar ya? Iya lebih ngejar. Jadi teman-teman tuh biasanya lebih suka keep CST beberapa ya, tidak semua. Kalau saya pribadi sih lebih suka AST karena bentuknya lebih serem. Jadi ini teman-teman boleh pilih nih kalau kalian pengen pengen beli kurang model kayak gini tuh yang aktif apa yang pasif. Jadi gitu. Teman-teman ini makannya ikan semua ya? Enggak, kalau yang CST kita kasih udang kupas sama udang kering. Udang kupas dan nanti bisa kita bikin video makannya, kalian bisa lihat ya gimana cara makannya. Bisa kalian simak setelah ini video makannya,
CST ya, makan apa itu udang kupas. Udang kupas. Udang kita udah siapin di sana. Jadi itu udangnya dikeringin dulu gitu ya. Enggak, dia udah kita beli udang basah. Mm-hmm. Kalau yang udang kering kan tadi yang udah lihat tadi kan, udang kering. Oh iya iya. Nah, kalau yang udang kupas itu kita biasanya beli udang di pasar itu kita kupas kulit yang kerasnya itu. Mm-hmm. Nah, biasanya beli beberapa lah, kita masukin freezer aja lah. Masukin freezer ya. Oke. Sip. Nanti kita lihat videonya setelah ini ya teman-teman. Terus sekarang tips and trick. Oke, tips and trick sekarang apa namanya? Cara untuk membersihkan lumut pada apa ini? Apa sih namanya? Ya, tempurung kita. Tempurung. Iya, tempurung kura ya, tempurung kura AST. Biasanya sih kura semi akuatik atau akuatik ini dia sering kena lumut ya karena banyak di air begitu kan. Jadi licin gitu ya. Iya, itu bisa siasati. Mm-hmm. Itu kita ganti airnya. Kita harus rajin sih setiap hari. Setiap hari? Ya minimal 2 hari sekali lah. Ini udah 3 hari karena untuk keperluan tek makanya ngeles bos. Apaan? Ya. Coba ini sebelah saya mau ngajarin gimana caranya, ya tips and tricknya gimana caranya membersihkan tempurung AST atau ini CST ya? CST aja ya, CST yang lebih kecil. Kita bisa pakai apa? Sikat gigi bekas aja ya, jangan yang baru. Dia sikat gigi mantan bos, gile. Saking bencinya. Aromanya busuk bos. Coba. Ya. Kita pakai yang kecil aja ya, biar lebih enak aja. Nah gini, ini kita bisa sikat dari depan ke belakang. Gini aja. Atau mau dibalik nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi lebih enak kita ngikutin alur ini aja sih, jadi kan dia lebih ke belakang gini. Nah, ya begini. Atau kita kalau masih kecil itu bisa pakai jari gini sih. Nah gini, pakai gini. Tapi nanti ini biasanya kan lumut-lumutnya kan yang udah tebel, tapi kalau udah besar nggak disarani tuh pakai gini ya, resikonya besar kan. Kali ya. Tapi barangkali kalau mau coba tebus boleh ya. Nah, iya itu pakai sikat ya. Pakai sikat. Perlu sabun nggak? Kalau sabun kita nggak perlu sih. Yang penting itu aja sih. Kalau untuk CST sama AST, air kebersihan air itu harus dijaga setiap hari kalau bisa diganti. Jadi biar dia nggak cepat berlumut. Seperti itu. Itu makan setiap hari? Kalau makan di sini yang setiap hari cuma si AST. Kalau si CST kita 2 hari sekali. Nah, karena pola makannya si CST ini dikasih berapapun pasti dikejar. Oke, jadi memang sifatnya CST itu memang hunter ya, pemburu predator. Dia di mana aja ada makanan sikat. Kalau AST ini kan nunggu gitu ya. Coba kalau kalian kira kalau kalian lihat di alamnya ya mesti dia cuma begitu doang, cuma diem gitu ya, nggak mungkin cari-cari gitu ya. Paling dia buka mulut, nanti kalau mulut ya, dia ada ikan datang suka ya baris gitu. Jadi dia sama CST dia ngejar. Jadi sama-sama kura akuatik tapi punya sifat yang berbeda. Iya. Ya, gitu aja. Nah, terus kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Bisa komen di bawah ini mumpung yang terakhir ini saya di Semarang, besok ke luar kota lagi. Kota sebelah sih ya, benar juga. Iya. Terus perawatan udah ini kandangnya kalau itu beberapa temen tuh kalau CST dulu ya, ini CST biasanya pengen dibikin cerah, kasih wadah yang cerah, air ganti setiap hari, itu aja sama tadi disikat rutin aja sih, terus kasih makannya udang ya, sama udang itu iya, jadi maka makanan juga berpengaruh ya. Iya. Di ini ya, tapi keluar. Faktor utama tetap genetik. Okay. Nah, kita hanya bisa membantu istilahnya 5-10% lah dari perawatan itu. Tapi 5-10% itu kalau dilakukan maksimal berpengaruh. Iya. Oke, teman-teman ya, sekian dulu dari kami. Tadi udah video makan dan perawatan dan lain-lain. Silakan bisa pilih yang mana yang kalian mau beli, CST atau AST ya. Harganya juga beda ya, Bu. Harganya kalau yang normalan untuk AST 1 bisa dapat CST 2. Ha, itu dia. Walaupun diam-diam tapi lebih mahal, Bos. Ya banyak gerak, harganya lebih murah. Gitu. Jadi kalian bisa cek sendiri pengennya yang mana, kalau suka yang aktif CST, kalau yang suka nunggu terus
menyergap tiba-tiba itu pakai AS. Menunggu mantan ini enggak boleh itu. Ini lagi bos. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa share, like, and subscribe video ini biar supaya banyak orang tahu lagi mengenai reptil, terutama CST AST ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.